Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu istri Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yaitu Ratu Ulfat atau Gulfem Hatun. Sebelum kami lanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar di kolom komentar dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Mari kita mulai. Gulfem Hatun adalah istri dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan ibu dari Pangeran Murad yang wafat saat dia masih kecil. Dia lahir tahun 1497 dan wafat tahun 1562 Masehi di Istanbul. Gulfem Hatun sering juga disebut dengan Ulfat Hatun. Dia merupakan salah satu istri yang sangat dicintai oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Gulfem Hatun adalah istri kedua Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang dinikahi tahun 1511. Tercatat bahwa pada tahun 1521, Pangeran Murad meninggal dunia, dan pendapat yang terkuat berpendapat bahwa Pangeran Murad adalah putra dari Gulfem Hatun. Ada yang berpendapat bahwa Gulfem Hatun wafat antara tahun 1561 sampai 1562 Masehi. Dia dibunuh dengan perintah dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Pendapat ini berdasarkan tulisan di makam Gulfem Hatun yang bertuliskan Holy Martyr atau orang suci yang terbunuh. Tulisan seperti ini biasanya ditulis di atas makam orang yang dibunuh dengan sebab yang bermacam-macam. Pada tahun 1561 dibangun Masjid Gulfem di Uskudar. Masjid ini memiliki madrasah 34 kamar dan 11 kamar mandi dan 6 toko dan taman. Bangunan-bangunan tersebut hancur tahun 1930 karena gempa bumi. Banyak cerita beredar seputar makam Gulfem Hatun. Dikisahkan bahwa saat beliau wafat, cahaya keluar dari makamnya dan kemudian cahaya tersebut menghilang. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.